Arhan diselingkuhi. Kabar mengejutkan datang dari pemain tim nasional Indonesia Arhan Pratama. Pasalnya istri Arhan yakni Aziza Salsa atau Zizi diduga berselingkuh dengan Salim Naundener, mantan kekasih selebritis Rachel Fenya. Kabar itu membuat keempat nama selebritas itu viral di Twitter. Kalau lagi libur atau weekend, pasti aku nyempetin untuk olahraga bareng sama Arho. Kebanyakan di outdoor karena kita berdua nggak takut panas-panasan. Karena aku selalu pastiin kalau kita terproteksi penuh dari bahaya sinar UV dengan cara yang praktis, bikin nyaman, dan gampang pakainya. Dalam unggahan itu, Rachel Fenya terang-terangan menjelaskan dugaan isu perselingkuhan sang mantan kekasih, Salim Naundener, dengan Aziza Salsa bukan teknik marketing. Iya, boleh. Sama. Ada, salam buat mama. Boleh, boleh. Nih. Boleh, ini. Ini mau juga? Iya. Sebelumnya Rachel Fenya mengaku bahwa ia ditelepon oleh Arhan setelah mengetahui kabar perselingkuhan sang istri. Aku dikasih tahu lakinya, Arhan nelfonin aku semalam. Mana mungkin aku gimmick gini, tulis Rachel Fenya. Sebelum ini Rachel Fenya juga sempat menaruh emoji ular, salah satu unggahan Aziza Salsa di Instagram. Ular sendiri kerap dicap sebagai pengkhianat. Buat teman baik yang mau ikutan donasi rutin di proyek-proyek kebaikan teman baik, kalian bisa donasi rutin ke kitabisa.com/celengan teman baik dan klik donasi otomatis. Spekulasi mengenai perceraian antara Aziza Salsa dan Pertama Arhan semakin kuat setelah unggahan Rachel Fenya di akun Instagram pribadinya menarik perhatian publik. Akun itu didedikasikan untuk privasinya, menunjukkan foto kebersamaan Rachel Fenya dengan Aziza Salsa. Selain itu, Rachel juga membagikan ulang foto Aziza bersama Pertama Arhan. Wisnu, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak-anak saya, Nurul Azizah Rosyade, dengan mas kawin perhiasan berlian dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya saya dengan anak kandung bapak bernama Nurul Aziza Rosyade dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Happy anniversary langgeng sahabatku, tulis Rachel Fenya pada foto Aziza Salsa bersama sang suami yang banyak dianggap sebagai sindiran halus. Unggahan Rachel Fenya ini dikumpulkan dalam sebuah kolase yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa Aziza Salsa dan Pertama Arhan sedang mengurus proses perceraian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi dari pihak-pihak yang terkait, termasuk Salim Naundener, Aziza Salsa, dan Pertama Arhan, mengenai kabar yang beredar ini. Dikenal sebagai sosok yang bucin. Sebelumnya Pertama Arhan dikenal sebagai sosok yang budak cinta kepada sang istri. Salah satu aksi bucin Pertama Arhan tersaji saat pemain milik Swoon FC ini membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September 2023. Saya nggak bisa, soalnya aku telat nanti. Ya, kamu ada kerja kamu telat. Dengan kamu masuk.
Setelah membobol gawang timnas Turkmenistan U23, Fatah Marhan mengangkat jersey di bagian depan. Setelah diangkat, terlihat bacaan Aziza 20.08.2023. Tulisan itu merujuk kepada nama istri dan tanggal pernikahan mereka. Alhasil, banyak netizen yang dibuat meleleh atas aksi bucin atau sosmed yang dilakukan Fatah Marhan kepada sang istri. Ketika timnas Indonesia U23 tampil di Piala Asia U23 2024, medio April tahun ini, Fatah Marhan juga seakan memiliki ritual tersendiri. Tiap kelar pertandingan, Fatah Marhan selalu memeluk sang istri di tribun stadion. Hal itu sebagai tanda sayang pesepak bola 22 tahun itu kepada Aziza Salsa. Dapat dukungan dari netizen. Di tengah isu perselingkuhan yang belum diketahui kebenarannya, Fatah Marhan mendapatkan dukungan dari netizen serta para penggila sepak bola Indonesia. Seruan "Kami bersama Arhan" terpantau viral di media sosial. Arhan juga kemungkinan akan dipanggil timnas Indonesia guna melawan Arab Saudi hingga Australia dalam kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga pada awal September mendatang. Netizen saat ini terlihat khawatir terhadap konsentrasi Arhan. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.